Pantun Mutiara Budaya Indonesia. Pantun dari Rokan Hilir, Provinsi Riau. Karya Muhammad Sarbaini. Diberi nama Seribu Kubah. Rokan Hilir sejak dahulu negeri berbudaya umpama buah, suburkan dengan merawat selalu. Pulau Halang ramai negeri, tempat orang membuat belacan. Kalau rakyat sudah berseri, alamat berkembang kebudayaan. Negeri bernama Si Ujung Tanjung, lambang sampan dekat kota. Mari bersama adat dijunjung, kembang budaya negeri bertahta. Sampan didayung ke Pulau Tilan. Pulau Tilan cuaca redup, kearifan lokal tidak terlupakan, kemilau budaya kesenian hidup. Sekarung kerang di Rokan Hilir dibawa orang ke atas kapal. Dukung siniman seni mengalir supaya bangsa selalu dikenal. Kacang pukul enak dimakan, berbungkus beli di Rokan Hilir. Cemerlang seni karya siniman, harus dihargai jasa berpikir. Penggiat seni budaya Kecamatan Tanah Putih Tanjung melawan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Muhammad Sarbaini alias Rahmat Pantun, berharap kepada Bupati dan Wakil Bupati baru Afrizal Sintong dan Sulaiman memperhatikan masalah kesenian dan kebudayaan yang ada di Kecamatan Tanah Putih Tanjung melawan khususnya Kabupaten Rokan Hilir. Harapan tersebut disampaikan Rahmat Pantun saat diwawancarai Rabu tanggal 9 Juni tahun 2021 di kediamannya di Kecamatan Tanah Putih Tanjung melawan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Perlunya binaan dan perhatian dari pemerintah yang selama ini kurang diperhatikan masalah seni budaya, misalnya lomba pantun, atau kegiatan seni lain kurang dibina seperti kami pada waktu itu berangkat ke Pulau Batam, dengan biaya swadaya dan pribadi kami tanpa campur tangan pemerintah. Mohon kedepannya kepada pemerintah perhatikan masalah seni dan budaya dan prestasi pemuda di Rokan Hilir yang sangat banyak. Dari Rokan Hilir Riau, reporter Palapa TV, mengabarkan.